Haro guys, assalamualaikum. Nama saya Krok. Selamat kembali ke YouTube channel Krok Zulhilmi. Okay, macam biasa, kita nak review belt Kamen Rider. Tapi hari ni dia lain sikit sebab kita ada dua era yang berbeza. Antara sebab saya review dua belt daripada era yang berbeza sebabnya Kamen Rider Hibiki dia tak ada LRS. Dia cuma ada DX je. Lepas tu saya tak review-review Hibiki sebab saya cuma ada belt dia je. Saya tak ada yang garpu dia tu. Dia nak henshin dia kena guna garpu tu. Dia tak guna belt dia. Tengok lah, mungkin next time kan kalau ada rezeki kan saya jumpa dia punya garpu tu kan. Saya akan review sekali lah garpu tu dengan belt dia sekali. Belt Kamen Rider yang kita nak review hari ini adalah LRS Ichigo dan juga LRS Blade. Belt Ichigo ni namanya adalah Typhoon dan juga belt Kamen Rider Blade ni adalah Blade Buckle. Kamen Rider Blade ni saya memang recommend gila. Kalau Heisei Phase 1 kan, saya boleh cakap Kamen Rider Blade ni adalah storyline favourite saya untuk Heisei Phase 1 ni. Dia punya jalan cerita dia kan, dia still ada lawan-lawan sesama rider. Cuma dia tak fokus sangat kat benda tu. Lepas tu dia punya ending dia tu, dia agak sedih lah. Korang kena tengok sendiri lah kan, siapa, apa rider apa, lawan rider apa. Lepas tu ending dia tu kan, kenapa saya cakap sedih kan. Korang kena tengok sendiri lah. Kamen Rider Blade ni juga, saya boleh kata saya minat sebab dia terlalu banyak meme. Kamen Rider Ichigo ni pula adalah Kamen Rider pertama tahun 1971 macam tu. Saya recommend sebab dia kira permulaan segalanya lah. Permulaan untuk Ryuki, Blade ni apa semua kan. Kira kalau korang nak tahu sejarah ke apa kan, boleh lah layan Kamen Rider Ichigo ni. Saya nak cakap lebih-lebih pasal Kamen Rider Ichigo ni pun sebenarnya tak boleh kak sebab ya, dia jadi bias lah kan, sebab saya lebih minat Kamen Rider Heisei. Confirm saya akan cakap yang Showa ni dia macam kurang menarik jalan cerita apa semua kan. Tapi benda tu sebenarnya ikut orang juga kan. Ada setengah orang tu dia lebih cenderung pada Showa kan. Boleh lah layan kan. Kira recommend lah kan. Siapa yang minat Showa kan, siapa yang minat jalan cerita dia, dia tak keras-keras sangat kan. Kira setiap episod dia cuma lawan-lawan sama raksasa apa, boleh layan Showa ni. Kalau yang jenis suka cerita keras-keras kan, cerita ada dewa-dewa lah apa kan, ada Shin dan Kuroto lah apa, boleh layan Heisei dan ke atas. Okay, so jom kita tengok satu-satu-satu. Jom. Okay, so ini adalah LRS Kamen Rider Blade dan juga LRS Kamen Rider Ichigo, iaitu Blade Buckle dan juga Typhoon. Okay, kita tengok Ichigo dululah. Okay, ini dia belt Ichigo. Okay, kita tengok detail dia dulu. Okay, kat tengah ni dia ada merah. Lepas tu dia ada lampu-lampu. Kat sini ada nampak ni, ada mentol kecil tu. Okay, sini ada speaker, ada on off. Dia simple je. Dia cuma silver, lain semua merah. Kira silver sini je. Ni adalah hitam sikit kan. Sini ada untuk aktifkan bunyi. Ini dia ada macam pin apa benda, entah kan, pin kan. Kalau korang tengok kamera di Ichigo, korang tahu kan. Dia memang ada benda ni kat sini. Lepas tu kamera di Ichigo dia sebenarnya besar ni, belt dia. Yang ni dia kurus sekali kan. Dia modernkan sikit lah. Okay, belah sini kosong. Belah sini ada tempat pulas ni. Cuma tak berfungsi lah. Ada nombor kalau korang nampak kan. Dia ada nombor situ. Nombor 1, 10, 20, sampailah 100. Okay, belakang dia ni tempat letak bateri. Sini kosong, sini kosong. Dia ada L, ada R. Okey, ni ada Bandai 2008. Okey. Cun. Kamen Rider Ichigo ni dia sebenarnya untung juga sebenarnya sebab dia dirilis tahun 1971. Kalau ada internet masa tu, confirm Ichigo ni kena gelar sebagai Illuminati kan.
Okey, so sekarang jom kita tengok dia punya function. Nak function dia, kita kena onkan dia. Sini button on off. Okey, dia tak ada bunyi aktif ke apa ke. Okey, nak henshin dia kita tekan atas ni. Okey, so jom kita henshin. Itu je. Okey, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share. Okey, jumpa lagi minggu depan. Sebab itulah saya ni kurang sikit minat Showa-Showa ni, sebab dia punya mainan dia tu function agak kurang sikit kan. Tapi nak buat macam mana kan? Itulah dia zaman. Okey, so jom kita tengok pula Kamen Rider Blade. Kamen Rider Blade ni dia punya detail dia agak rabak jugalah kan. Okey, kat sini dia ada macam putih cecalak sini kan. Cala keras, cala besar. Kat sini pun sini ada macam dia bukan cala, dia dent tau. Dia macam kemik-kemik macam tu lah kat sebelah-belah sini. Walaupun condition dia macam gini kan. Saya beli sebab saya boleh kata belt ni dia sebenarnya agak rare juga sebab cuba korang pergi carousel ke kan, pergi Facebook ke, pergi Shopee ke, korang search LRS Blade. Confirm tak ada. So saya walaupun condition macam gini kan, saya still beli lah kan, sebab yalah dia punya payah nak jumpa tu kan. Kita tengok belah bawah, bawah pun ada hitam hitam sini. Dia memang condition agak rabak juga kan. Ni ada hitam-hitam. Okey, sini ada on off. Sini ada lampu dia kat sini. Sini dia boleh tarik. Sini ada butang untuk betulkan balik kan. Baru kita boleh tarik. Ni pun boleh tarik. Belakang dia macam ni. Ada cala, banyak gila cala. Ni ada Bandai 2009. Sini tempat letak bateri kat sini. Dia punya ni kosong, sama macam Ichigo tadi kan. Sini ada detail dia sikit. Okay, so jom kita tengok pula dia punya function dia pula. Okay, mula-mula kita kena ni lah dulu. Kita tarik butang ni kan. Lepas tu kita keluarkan dia punya kad. Okey, kita nak henshin dia. Kita masukkan kad dia kat sini. Okey, lepas tu kita on off dia kat sini. Kita on kan. Ni dia menarik sikit lah kan, daripada Ichigo tadi. Dia dah tak boleh nak tarik dah. Kalau kita nak release, kita tekan balik betul atas ni. Ada standby sound. Baik. Okey, nak pasang dia punya bell strap dia. Dia sama je macam LRS lain. Ini left, yang ini right. Left dekat left. Nampak yang ni dia ada bentuk sini. Okey, pasang. Okey, sama juga dengan sebelah, pasang. Okey, yang Ichigo ni pula. Ichigo ni saya tak dapat punya strap dia. Tapi dia still boleh pakai strap yang lain. Kalau korang ada LRS lain kan, korang still boleh pakai dia punya strap dia tu. Okey. Dia sama je. Left kat left. Allah, ketatnya. Tak ketat sangat ni. Okey, right dekat right.
still boleh pasang, still boleh pasang. Cuma colour dia agak lari lah. Dia strap ni gelap sikit kan. Kalau Kamen Rider Agito punya strap, saya rasa kena sebab strap Agito dia merah cerah. Kalau korang badan besar kan, saya ada buat video, saya buat DIY belt extend. Korang boleh layan lah dekat saya punya channel ni. Okey, itu je lah untuk video kita hari ini. Saya komen jujur lah eh. Saya ada 24 belt. Kamen Rider Ichigo, LRS Kamen Rider Ichigo ni, saya boleh kata dia yang terbawah lah. Saya punya favourite tu kan, sebab ya, kira dia nombor 24 lah. Sebabnya, yelah, kita faham kan, LRS dia kena kurangkan dia punya gimmick, kurangkan dia punya function kan. Tapi LRS Blade ni, saya boleh kata walaupun dia LRS, saya puas hati lah sebab dia ada standby sound kan. Dia still boleh tarik-tarik apa kan. Dia bukan setakat bunyi turn up je ke apa kan. Dia still buat cat dia kan. Saya still puas hati dengan LRS Blade ni. Cuma yang ni, yelah, dia cuma ada satu bunyi je. So saya macam kurang puas hati lah. Lupa saya nak beritahu, sekiranya anda benar-benar inginkan LRS Ichigo, saya sarankan korang beli yang versi 50th anniversary. Sebabnya dia ada activation sound. Design dia pun lebih lawa daripada yang versi lama. Itu nampak tak terang tu. Dan saya dengar speaker dia lebih kuat daripada versi yang lama. Oleh itu, sekiranya anda adalah peminat besar Showa, saya sarankan anda beli yang versi 50th anniversary ni. Cuma harganya agak mahal lah. Tapi tak apa, mahal dia berkotak. Okey, apa-apa pun, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa komen. Jangan lupa beli mainan baru. Jangan lupa simpan mainan tu sehingga ke hari tua. Jumpa lagi minggu depan. Ciao.